Halo, selamat sore, selamat sore, selamat sore. Ini aku mau bikin video di halaman depan rumah karena kemarin hujan. Hujan terus apa itu? Pohonnya itu kan sudah tinggi. Takut kalau nanti bermasalah. Jadi dikurangi juga bersih-bersih di atas genteng itu karena pohonnya kan banyak toh. Jadi daun-daun kering itu ada di atas genteng banyak. Itu pohonnya mangga padahal lagi berbuah. Tapi ya gimana lagi ya? Saya minta tolong untuk ditebang bagian atas dipotong. Ngurangin. Mau bersih-bersih aja kalau yang namanya sendiri kan nggak bisa, mesti minta tolong orang, nunggu kalau orangnya agak slow slow nggak ada. Jadi apa ya istilahnya kalau orang Jawa itu mocok mocok nyari dia agak longgar, nggak ada kerjaan baru naik di pohon atas itu. Saya kalau ke situ nanti kejadian itu, padahal mangganya lagi berbuah, cuman kalau tinggi-tinggi ya nggak bisa. Kalau terlalu tinggi buahnya kan nggak bisa apa ya, metiknya segala kan susah. Kalau orang tua mesti minta tolong, nggak ada gunanya berbuah tinggi. Jadi tak suruh motong aja biar agak pendek lagi. Mudah-mudahan nanti tahun depan berbuahnya agak pendek, yang di atas dipotong. Repot ya rumah pohonnya tinggi-tinggi. Kurangnya naik di situ. Kelihatan enggak ya? Banyak kutu putih itu. Tuh. Ayamnya aja bertelur. Banyak, Pak. Tadi udah tak ambil. Lah ini lucu. Kalau nelor tuh suka diganggu. Jadi angrem nanti disuruh pergi, ayamnya yang lain yang nelur. Jadi ayam satu angrem tapi yang nelur banyak di situ. Kalau nggak ada yang bersihin setiap hari gitu ya repot. Kemarin nih pohonnya ditebang, ditebang tuh yang bawah itu jadi rusak semua nih. Jadi nanti mesti dibetulin, dirapiin lagi. Ya gimana lagi ya? Orang tua ini ya memang repot bener. Berantakan semua, nggak terawat. Kegedean rumah. Itu kemarin pohon jambu udah kutebang. Harus
cuci bersih setiap hari, nggak ada yang merawat kebun kayak hutan, bener-bener kayak hutan. Itu yang di atas takut nanti kejatuhan. Ngurangin biar enggak begitu rimbun. Kalau panas itu rimbun enak adem, tapi kalau hujan gini lah takut juga. Udah nanti gimana kejadiannya, itu kerjaanku hari ini. Nanti saya mau nyapu halamannya masih kotor. Terima kasih ya sudah sebentar ngikutin orang tua yang lagi bersih-bersih minta tolong nebang pohon mangga. Enggak tak tebang semua sih, nanti cuman separuh. Jadi pohonnya biar tetap, nanti kalau sudah saatnya habis hujan kan tumbuh lagi dong. Nah itu, terima kasih sekali. Sekian dulu, ini udah lama sekali gak ada ceritanya. Ceritanya cuma nebang pohon mangga. Halamannya kayak hutan nih, gimana? Ayamnya juga banyak. Makasih ya. Nanti cerita yang lain lagi. Tadi saya udah laporan yang punya rumah itu anak-anak sebetulnya. Tapi saya cuma ya nunggu ngerawat sebisanya. Nanti kalau saya sudah purna, nggak tahu mau gimana ini. Biar nanti yang ngurusin anak-anak. Terima kasih, selamat sore. Selamat beraktivitas. Saya senang bikin video. Nanti di like ya, kehidupan saya. Setiap saatnya mempertahankan hidup masa tua menjelang purna. Terima kasih sudah menonton.